Oke kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya di channel MHN Petualang Di depan saya, ini ada satu kupu atau benis dari Eger Dengan tipe Katin Sulet Estrian Heat Berwarna biru Oke, mari kita bahas produknya Simak terus video ini Oke, okay. kita bahas produknya dan di sini ada tagline dari Eger ini semisal barcode atau apa namanya dan ini barcode beserta keterangan online shopnya di sini ada gantungan ada logo Eger dan ada tulisan 3M Tinsulate Sama belakangnya juga seperti ini, dan dilengkapi juga dengan keterangan produk ini. Dan ini berbahasa Inggris untuk keterangannya. Oke, mari kita bahas ke bahan utamanya untuk bahan utamanya ini menggunakan akrilik dan di sini ada logo Eger dengan jahitan bordir dan untuk bahannya ini gradasi dan juga malar untuk bahannya bisa dibilang lembut dan juga tebal ini melar dan sama bagian belakangnya juga dan di sini ada juga logo 3M tinsulet dan ini dijahit dari ujung ke ujung cuman kalau tengahnya ini gak dijahit jadi bisa masuk jari Oh, nah, jari bisa dimasukin Lihat, dan untuk jahitannya ini lumayan rapi. Oke, kita bahas jahitannya, dan ini dia jahitannya seperti ini. Oke mari kita bahas jahitannya dan untuk jahitannya ini lumayan bagus Ya sekelas egar lah Dan ini bagian dalamnya Bagian dalamnya ini menggunakan bahan polyester dengan dijahit bagian atas, dan untuk bahannya ini lumayan lembut juga. Untuk bahan seperti ini, bisa menahan panas tubuh agar tidak keluar, ataupun dingin dari luar tidak masuk ke dalam tubuh. Oke, okay, di sini ada Hatik Dan untuk ukurannya ini all sheet dilengkapi dengan keterangan bahan dan juga aturan mencuci. Dan untuk produk ini diimpor dari Cina. Entah kenapa Eger sekarang banyak yang impor dari Cina. Mungkin karena di Cina murah biaya produksinya. Oke, mari kita bahas jahitannya. Untuk jahitannya seperti ini, ini diobras, sambungan-sambungannya lumayan rapi. Tapi kalau misalkan lebih rapi lagi, ini dilapisi di setiap jahitan-jahitannya agar tidak nampak seperti itu. Untuk bahannya ini lembut, tebal dan kalau misalkan digunakan ini bisa sampai di telinga orang dewasa dan jahitan sambungannya juga rapih ini yang saya suka ini lembut banget coba kita lebih teliti lagi Dan saya heran ini kenapa diproduksi dari Cina kenapa meski impor dari Cina dulu saya juga membeli dua sendal dari Eger di official store Rajada dan ternyata itu sendal diimpor dari Cina dengan tipe sendal kin dan juga sendal beradep dan untuk sendal beradep saya gunakan sekitar satu bulan dan akhirnya satu bulan sendal itu udah hancur entah kenapa beda sama seperti eger saya dahulu dulu bisa saya gunakan sampai 3 tahun dan sekarang baru satu bulan udah jebol udah hancur ini suratan saya tentang sandal eger yang saya ragukan kualitasnya sekarang beda sama seperti yang dahulu dulu itu bisa sampai 4 tahun digunakan sekarang satu bulan udah jebol entah kenapa yang terbesit dalam pikiran Eger kenapa harus mengorbankan kualitas padahal kualitas Eger dahulu bagus banget entah kenapa sekarang saya meragukan kualitas Eger dari sendal ataupun sepatu tadinya saya juga niat untuk membeli sepatu dari Eger yaitu Eger Tiger Claw cuman saya ragu dari sandalnya juga udah cukup satu bulan apalagi sepatu jadi saya ragu dan saya hanya membeli kupluk ini aja dalam keraguan saya untuk meminang Tiger Claw akhirnya batal dan hanya membeli kupluk ini saja namun saya juga memiliki beberapa produk dari Eger mulai dari tas Eger Solaris 55L dan juga Eger Crack yang 16 liter kalau nggak salah. Dan juga dua sendal yaitu sendal Bradep dan juga sendal Kinkanjo. Dan itulah keraguan-keraguan saya terhadap produk Eger sekarang apakah pihak Eger akan terus memperbaiki kualitas produknya atau akan memangkas kualitas demi harga yang murah kita tunggu jawaban dari Eger udah ngomel-ngomel mulu kayak ibu-ibu kurang belanjaan aja nanti Eger ngasih surat cinta untuk saya seperti dahulu kok kayak pemerintahan aja ya gak mau dikritik Aduh 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 aduh. Oke, segitu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.